Kitab Mazmur, pasal 122. Nyanyian Daud memasuki bait Tuhan. Aku bergembira bila orang mengatakan, "Mari kita pergi ke bait Tuhan." Kita ada di sini, berdiri di pintu gerbang Yerusalem. Itulah Yerusalem baru. Kota itu telah dibangun kembali, merupakan kota yang dipersatukan. Kesanalah suku-suku pergi, suku-suku milik Tuhan. Umat Israel datang ke sana untuk memuji nama Tuhan. Raja-raja dari keluarga Daud membuat tahtanya di tempat itu. Mereka memakai tahtanya di sana menghakimi orang. Berdoalah demi kedamaian di Yerusalem. Semoga mereka yang mencintaimu akan menemukan damai sejahtera di sana. Semoga terdapat damai sejahtera di sebelah dalam tembok-tembokmu. Semoga terdapat keamanan dalam bangunan-bangunanmu yang besar. Demi kebaikan keluarga dan tetanggaku, aku berdoa semoga damai sejahtera terdapat di situ. Demi kebaikan bait Tuhan Allah kita, aku berdoa semoga yang baik terjadi di kota itu.